para pemuda yang dihormati sekalian. Kita boleh berbeda pandangan, kita boleh berbeda pendapat. Seperti kata pemuda tadi, jangan melabel. Sebab kita label itu ialah orang kita. Beza pandangan macam mana pun, jangan tubuh parti politik lain atas nama Islam. NGO tak apa, tubuhlah mana-mana NGO bersama dengan Pakatan Rakyat, itu lebih baik. Sebab kalau ada parti Islam lain, kita lihat saudara kita di Indonesia, parti-parti mereka hebat. Ada PAN, ada PKB, ada PKS, ada PPP. Tetapi mereka nak hantar presiden pun tak berupaya. Bukan kita menolak mereka, tidak. Semua yang berlaku itu pengajaran kepada kita di sini. Kita berhujah, kita berbeza pendapat dalam parti, dalam jemaah. Pemimpin boleh datang dan boleh pergi. Mamat ada di sini sekarang, belum tentu tahun depan. Usiaku semakin lanjut. Tetapi parti Islam ini perlu dijaga dan perlu dipelihara terus.